selama keisi yang sebenarnya diterjemahkan tentang kami tentang mobil Suzuki Ignis. Beberapa hatchback yang ditelurkan Suzuki beberapa kontrak ini masuk ke modifier. Sebelum Ignis ada yang namanya Suzuki Swift, sama juga dia kalau di modif serasa gimana gitu. Ada juga yang namanya produk mereka Suzuki Express, dan terakhir ini Ignis. Beberapa teman yang pasti hal pertama yang disitu adalah ban. Ukuran ban akan dipilihkan atau mungkin dipilihkan karena model donat itu. Oh ya, saat memodifikasi atau mengganti ban itu teman-teman harap diperhatikan ukurannya itu jangan melebihi 2 inch dari ukuran ban standar. Jika ini bawaannya pabrik adalah 15 inch, nanti kita waktu modif itu maksimal adalah ukuran 17. Itu adalah rentang ternyaman dan teraman. Lebih dari itu bisa? Bisa, masih bisa ditoleransi. Tapi ya itu untuk sisi keamanannya. Suzuki sendiri terkenal mengeluarkan mobil dengan biaya maintenance atau perawatan yang minim murah, termasuk ini Ignis juga. Beberapa partnya bisa diganti dengan part dari Suzuki Swift. Oke, gitu dulu ya kawan. Nanti kita sambung lagi. Tetap jangan lupa subscribe.